Nah, kita belok ke sini. Wih, geran mobil. Iya, di mana tuh ya cekeknya? Cekek keraton. Cekek keraton, kalau dari alun-alun terus belok kiri. Kita tinggal lurus aja ke sana. Halo sahabat Ganjar Channel, dimanapun kalian berada. Terdorong oleh rasa penasaran, akhirnya kami mencoba membuat sebuah tayangan seputar cerita masyarakat tentang asal-muasal penamaan yang disebut daerah Ciekek Karaton di Pandeglang, Banten. Berikut info jalur jalannya untuk kami persembahkan. Semoga bermanfaat. Sahabat Ganjar Channel, di sini ternyata terdapat makam kuno peninggalan peradaban zaman dahulu kala. Makamnya yang terletak agak menjorok ke dalam, berada tepat di bawah pohon karoya atau beringin. Pohonnya terlihat sangat tua dan lebat, sedangkan makamnya terdapat di dalam sebuah bangunan yang berbentuk letter L. Assalamualaikum ya. Nanti makan saya. Assalamualaikum. Tempat ianya. Salah satunya makam Ratu Eyang Jumanten. Ia adalah seorang ratu yang dulu pernah memerintah di Karaton. Dan di sebelah kanannya adalah makam dari Ratu Asih Sukaisi yang merupakan adiknya. Di situ terdapat pula makam Ki Buyut Hanapi dengan makam yang terdapat batu nisan dan dibalut oleh kain berwarna kuning dan putih untuk makam Ratu Asih, sedangkan Ki Buyut Hanapi nisannya ditutup oleh kain berwarna putih. Karaton adalah sebuah atau nama lain untuk menyebut kerajaan. Dan nama Karaton di Pandeglang menunjukkan pada sebuah kampung di Pandeglang yang dikenal dengan nama Ciekek Karaton. Sedangkan nama Karatonnya sekarang dijadikan nama sebuah kelurahan di Kabupaten Pandeglang. Terbesit suatu pertanyaan, apakah benar dulunya di daerah tersebut terdapat sebuah kerajaan atau karaton? Selamat mencari fakta. Makam ini terkait erat dengan makam-makam yang berada di Pandeglang, misalnya dengan situs di Ciwasiat dan makam Ki Buyut Papak di Ciherang. Perlu dijelaskan bahwa kisah ini hanyalah merupakan cerita dari mulut ke mulut saja yang mungkin akan jauh dari fakta sejarah. Oleh karena itu, perlu mengingatkan bahwa kisah ini adalah hanya sekedar mitos dan legenda yang dipercaya oleh masyarakat, bukan fakta sejarah yang didukung oleh bukti-bukti sejarah. Sahabat Ganjar Channel yang budiman, dimanapun kalian berada, jika Anda penasaran, silahkan menapak tilas ke daerah Ciekek Karaton dan temukan jawabannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat Ganjar Channel, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat.